Hai teman-teman, saya akan membagikan resep sup bakso. Bahan-bahannya adalah ayam setengah kilo, garam 1 sendok teh, kaldu jamu 1 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh, tepung agar-agar warna putih 9 gram, bawang putih 6 siung, daun bawang 1 batang, telur puyuh, tepung tapioka cak orang desa Aloman Pandan 4 sendok makan. Kemudian bahan untuk kuahnya, bawang merah 8 siung, bawang putih 3 siung, kemiri 4 butir, lengkuas 1 biji, jahe 1 biji. Semua bumbunya itu dihaluskan jadi satu. Tulang ayam secukupnya. Kayu manis 2 biji, bunga lawang 3 biji, kapulaga 4 biji, cengkeh secukupnya, daun bawang 1 batang, kaldu jamur 2 sendok teh, garam 2 sendok teh, minyak 6 sendok makan. Campurkan semua bahan kecuali telur. Lalu di blender hingga halus. Bentuk bakso sambil direbus. Bakso juga dapat diisi dengan telur. Setelah bakso siap dibuat, lanjutkan membuat kuahnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang. Pindahkan semua bahan yang sudah ditumis ke air yang sudah mendidih. Masukkan tulang ayam untuk pemanis kuah. Masukkan garam kaldu ayam dan daun bawang. Hasilnya, selamat mencoba dan terima kasih telah menyaksikan video ini.